Di episode kali ini kita bakalan coba bikin rumah di tengah pulau bersama teman saya itu Lirik. Kita bakalan lihat seperti apakah rumah yang bakalan dibikin oleh arsitek kita ini ya. Let's go. Saya bakalan coba bikin-bikin ini ya. Persiapan bikin rumah mulai dari sekali bikin nail dapatnya 8 rumah building wood floor. Butuh pine log. Nah, ini pakai pine log sih enggak apa-apa, pine log gampang. Pas yang enggak bisa gerak, Pak. Oh, udah. Pine log banyak sini ya, pine log aman. What happened? Oke. Nah, terus saya coba bikin bawah. Mau berapa kali berapa dulu nih, Pak? Nyimpen mau sebelah mana sok, Pak? Dipilih. Yang datar-datar aja kah? Sekitar sini kah? Kita coba, Pak ya. Nah. Tok. Nah, gimana? Ya kita bikin lagi pine lognya. Saya bakalan sambit dulu demi rumah tercinta. Ntar saya kumpulin dulu lognya nih. Kerja. Pak ini Pak, ini wallnya, ini floornya Pak. Coba Pak arsitek kita nih arsitek. Silakan di test drive di sini. Usus. Pergi kau tikus. Pergi kau. Kok nggak mau nempel, kenapa ya? Kalau dijauhin agak susah Pak. Sebentar. Oh bisa. Pakai scroll mouse aja kalau nggak mau nempel ke samping-sampingnya tuh. Dia bakal ikut tetap, tapi nggak lurus gitu aja. Cancel varian. Ah ada variannya kah? Oh bisa diklik kanan Pak. Coba. Bisa segitiga. Bisa. Saya serahkan pada ahlinya aja dah. Ini Pak, wood floornya Pak. Widih mantep sekali ini fondasinya. Kayu mahal nih. Widih. Rumah macam apa itu? Belum ya. Perlu wall Pak ya? Saya bikin wall ya. Boleh Pak. Oke, saatnya kita bikin wall. Butuh pine log sama si grass. Oke, wah gundul nih lama-lama. Semoga tumbuh lagi Pak. Kalau enggak hutan kita gundul nih. Deng, tereren. Aja terus. Tapi ini enaknya dia mukulnya area damage. Kalau ngumpul-ngumpul enak Pak pohonnya. Sekali sabet kena banyak. Nah, saya bikin lagi. Saya perlu cara mainnya ini. Perlu apa nih Pak? Wood wall, ada wood door, butuh metal hinge. Aduh. Wall dulu aja ya. Sea grass. Oke, sea grass. Butuh berapa Pak? Butuh apa itu? 4. 4 floor. 1, 2, 3, 4. Waduh. Mental. Pintunya warnanya gimana? Okay. Bebas Pak, bebas. Menurut Feng Shui gimana bagusnya? Lihat aja Feng Shui-nya. Saya bikin pintu dulu. Pintu butuh hinge. Alah nyangkut. Hinge. Pine wood plank hinge. Butuh iron ore. Oke. Kurang 4 ternyata. Kurang apa Pak? Kurang 4. 4 apa? 4 floor. Floor oke. Saya ini dulu. Wih, udah jadi aja nih. Perlu apa lagi Pak? Pintu. Berapa biji? Ntar saya simpen dulu nih. Berat bawaan induk nih. Coba bikin pintu wood door. 1, 2. Oke. 2 pintu sudah jadi. Saya simpen di sini Pak. Wah, besar sekali rumah kita. Ini Pak. Minum. Gelak. Apa yang anda lakukan? Punten. Salah pasang. Tidak. Ini bencana. Benerannya gak bisa dicabut lagi. Wing. Wah. Sudah. Berapa wall Pak perlu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kah? Perlu tingkat gak Pak? Enggak Pak, jangan Pak. Jangan tingkat Pak. Jangan. Begitu aja cukup. Yang penting bisa tiduran di dalam. Masak atau apa gitu. Jangan masak Pak. Pokoknya jangan berhubungan sama api di dalam rumah ya. Kebakar. Oke. Udah kebakar repot Pak. Aduh, tobat. Bahaya. Wall 1, 2, 3, 4,
5, 6 dulu kah? Coba 6 dulu. Set. 1, 2, 3, 4, 5. Kita taruh. Mantap. Terus apa lagi nih? Atapnya ya? Ada atap gitu di sini? Ada, Pak. Roof, roofnya kayak gimana? Coba bikin satu dulu ya. Penasaran nih. Ini Pak, seperti apa bentuknya? Apakah datar atau bagaimana nih? Ini Pak, roofnya nih. Set. Wah, beautiful. Meskipun rumputannya tumbuh dari bawah, tapi gak apa-apa lah. Apa yang Anda lakukan? Dan terjadi lagi. Aduh. Ngeri, mukulnya, gimana ya? Biar atasnya doang gimana? Gak bisa diarahin gitu ya, kayak atas bawah gimana ya? Kok gak bisa? Wah, ini perlu diperbaikin sih DP karyanya. Ada perbaikin gitu gak ya? Coba repair. Repair tuh apa? Demolition hammer tuh buat ngancur-ngancurin ya? Oh iya, buat ngancurin wall, floor, segala macam. Pakai demolition ya. Hammer, Pak, katanya. Coba, bisa gak? Iya, bisa, Pak. Itu baliknya utuh atau jadi hancur? Balik semua? Ke ini. Full? Bahan. Oh, bahan. Jadi mending pakai itu daripada digebukin ya? Iya. Biar aman. Oh, oke. Butuh berapa lagi wallnya? Dua? Yang ini gak bisa dihancurin, Pak. Demolition hammer gak bisa? Pakai itu gak kena. Yeay, mantap. Nah sekarang roofnya kayak gimana, Pak? Coba penasaran roof. Widih. Butuh berapa berarti ke atas ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya bikin 7 dulu ya. 7 atau 8. Gak apa-apain. Punya rumah baru. Roof, saya bikin roof. Aduh, sih kebanyakan roofnya. Gak tau nih berguna apa gak nih. Kita simpan di dalam, Pak ya, roofnya ya. Oke, Pak. Wow, keren. Ada ruangan lagi dalam ruangan. Itu buat nyimpet-nyimpetnya, Pak. Kayak di baliknya Iya. Tadi ada chestnya itu. Buat nyimpet-nyimpet itu, biar gak di luar gini ya. Iya. Good. Wih. Wow. Wah, keren. Rumahnya beautiful. Pusat. Pusat. Ngajak ribut, pusat. Mah, sakitnya. Sohang, oh iya, saya lapar lupa. Sakit banget berkurangnya. So hungry. Wow. Oh. Nah, kalau bolong begini gimana nutupnya, Pak? Atau nggak bisa ditutup? Kok bisa tepuk tangan sih? Kok bisa tepuk tangan? Ada ya? Ayam. Wow, beautiful. Oke, bisa ditutup ujung-ujungnya. Oke, kalau dilihat sih ini 1, 2, 3. Atasnya butuh berapa ya? Kita bikin 10 aja kali ya. Kita bikin 10. Masih kurang, Pak, ininya, Pak. Apa aja perlu? Roof aja. Roof kira-kira berapa tuh? 14, Pak. Berapa? 14. Oke. Roof ya? Yeah. Ini, Pak, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa, Pak? 13, 14, 16? 14. Ini, Pak. Dalam rumah ya? Di luar aja, Pak. Oh, di luar, oke. Sini nih. Pak, bisa kok tembus? Apa? Pak, tembus? Di saya nggak ada. Di saya nggak ada apa-apa di sini. Kosong. Pak, tembus ya, Pak. Emang di Bapak ada wall kah? Ada, di Bapak enggak ada kan? Enggak ada. Udah, kok gitu? Yang enggak ada nih, di sini satu, kosong. Udah dihancurin kali sama Bapak, cuman enggak ngerender kali di Bapak. Itu gimana cara masang di atas begitu, Pak? Naik apa? Bisa, Pak. Coba saya cek.
Coba yang nggak ada di render, coba bapak bikin pak. Oh coba nih pak. Hurufnya mana nih? Yang nggak di rendernya saya tutup-tutup ya. Geru. Varian. Ada ngajak ribut. Coto mate cancel. Bener-bener. Daman. Varian. Harus lompat kah? Enggak, Pak. Rotet. Oh. Nah, satu di situ. Udah semua, Pak, atapnya. Udah ditutup juga yang paling atasnya ya. Wah, enak ya. Tinggal wall-nya, Pak. Wall-nya. 1 2 3 4 5 6. Wall-nya ada berapa sisa? Saya bikin wall lagi. Jadi perlu 6. Coba kita lihat. Yang bolong-bolong di sini 1. Keren juga ya bisa di segitiga variannya. Oh keren juga pak ya variannya. Si wall bisa terbuka, bisa ada jendelanya, bolong tengahnya gitu ya. Oh iya, bisa ya pak. Iya bisa. Di klik kanan variannya. Coba ini. Saya kasih wall di sini ya. Nah biar ada angin masuk. Oke, biar segar. Nah sisanya mah tutup aja takut ada copet. Alah salah eh. Masang wall-nya di bawah tanah. Capek deh. Oke, butuh satu lagi. Wall. Thank you. Beautiful ini. Jadi luar rumahnya. Mantap, Pak. Keren. Ini sekalinya kena api bisa kebakaran loh, Pak. Hati-hati ya. Jangan bawa-bawa api ke sini ya. Kalau mau bawa api harus siapin ini air. Ntar dilempar gitu. Very dangerous api di sini. Sudah diresmikan ini teh udah jadi. Apa ada yang masih tertinggal? Tinggal apanya ini? Tinggal storage. Oh ini. Gak ada tangga pak ya? Kadang-kadang kita nyangkut di pintu masuk nih. Si kakinya karena si ini lumayan tinggi rumahnya ya. Bapak kalau jalan langsung bisa masuk gak? Nyangkut dikit dong. Tep, jadi harus lompat dulu. Kalau gak ada tangga, kasih floor lagi deh sih. Coba. Stair mana nih? Ada stone-nya, redstone. Wood stair, butuh apa nih? Lock 10. Saya coba, siapa tahu bisa pakai stair. 7. Nah, udah aman pak jalannya sekarang. Emang harus pakai tangga dikit. Widih. Wow, CS mantap eh. GG coba. Itu berapa CS? CS tuh. Oke, ini CS last aja pak ya, last ya CS ya. Rumah kita udah beautiful nih rumah kita nih. Ada wood crate. Bapak pakai wood crate, steel crate atau apa tuh? Yang apa ya? Oh, yang biasa pak. Wood crate ya? Oh ya, steelnya emang belum bikin, belum bisa bikin kita steel. Udah pas itu? Paling ntar yang disimpan-simpan yang penting-penting kayak kristal gitu-gitu ya, botol. Iya. Oke kita lihat, mantap sekali. Widih rapi, beda arsiteknya rapi. Kalau saya yang buat kenapa hancur-hancuran? Ya ada selat satu, beda 5 aja ya pak. 5 aja ya. Oh iya, mantap. Terima kasih Pak Lirik untuk rumahnya beautiful sekali. Semoga tidak ada yang iseng pakai api kebakaran ya. Bahaya. Kalaupun pakai api ntar pakai versi batu ya, biar lebih gigi lagi ya. Nanti upgrade lagi ya Pak. Oke Pak, thank you Pak ya. Sampai ketemu lagi di next episode, bye-bye.